Nah, ini mereka sudah saya kumpulkan di sini, berkumpul bareng. Jadi ada anak angsa, ada anak mentok, dan juga ada anak ayam. Jadi perbedaan ukuran antara anak ayam, anak mentok, anak angsa seperti ini. Ya, mana yang anak mentok masih tidur di sana, anak angsa baru netes kemarin, dan juga anak ayam umur 1 minggu. Perbedaan ukurannya seperti ini. Kalau kita syuting dari dekat seperti ini, terlihat apa enggak? Ini anak ayamnya udah agresif ya, udah termasuk agresif. Jadi kayaknya dia lebih ke mempertahankan wilayah. Nah, seperti ini ya. Anak ayam umur sehari, anak ayam umur seminggu, anak angsa umur sehari, anak mentoknya umur sehari. Jadi sudah lengkap. Sobat ayam, kalau mau menarik perbandingan bentuk antara anak angsa dan anak mentok seperti ini, saya taruh di sini ya. Kita lihat bentuknya itu seperti apa. Saya ambil yang sampel warna kuning. Nah, seperti ini. Ini anak mentok, ini anak angsa. Kemudian anak ayam yang ini udah agresif segini. Ini umur seminggu, saya nggak punya sampel yang baru netes. Jadi tapi kira-kira ya nggak beda jauh lah. Jadi bentuk-bentuknya, anatominya seperti ini. Ini adalah liputan khusus yang cukup unik karena 3 jenis unggas di peternakan saya netes semua. Jadi begitu, sobat ayam semuanya, silahkan like, subscribe, dan juga komen mana angsa, mana ayam, mana mentok. Ini jelas perbedaannya. Ini kalau ayamnya udah agresif, jadi nanti saya pisah-pisah aja lah. Tapi untuk anak angsa dan mentoknya nanti saya jadikan satu box. Kita tunggu video-video berikutnya ya. Dan untuk kakak-kakaknya si mentok ini sudah ada di sana. Di mana ya tadi? Ada di ya, ada di situ. Udah seukuran mereka ya. Adiknya netes lagi, angsanya udah besar. Sobat ayam, di video saya sebelumnya kan sudah saya tunjukkan ada berbagai jenis ukuran. Jadi ini saya syuting menjadi satu wadah lagi, saya kembalikan jadi satu wadah. Nah, sudah kelihatan kan bentuknya. Anak angsa itu hampir sama dengan anak mentok. Kalau anak ayam dia unik, memang ayam kan bukan unggas air, jadi bentuknya berbeda, Dek. Ya, seperti itu ya. Semoga tayangan ini menarik. Saya tunggu bantuannya untuk like, subscribe, dan komentar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.